setara cukup jauh dari Jepangun. Kali ini lah gila akan melakukan juga babak pertama partai final antara babak kedua perlawanan antara tukar ini dari Marga Gali Jepara. Langsung ke depan. Kali ini Sikri. Masih Sikri. Kalau dia oleh Sido. Kali ini ada bisa Lusang. Masih Lusang ke sebelah. Langsung ke Lusang. Ada yang terjadi. Hentu kali ini. Langsung hentu. Katanya Jepara yang melakukan pergantian pemain. Kandi keluar, masuk Roli. Pemain senior atau paling senior dari tim Ciparai yang merupakan kakak kandung dari nomor punggung 13, Reza. Dan kali ini ada di tengah Idul, Semprong. Pemain yang berskill cukup baik Semprong. Ah, salah itu. Lumayan sekali Indra Messi kali ini. Reza berdua dengan Han-Han. Kali ini Reza melebar buat kepada Semprong. Cukup enak bermain kali ini Ciparai. Ada bersama Ricky. Indra Messi sipung-sipung dari Indra Messi membuat para pendukung kembali deg-degan. Satu kali kesempatan syuting berbahaya. Hal ini Ivo rekan dia ada Reza yang kali ini Balur Abdul Indra lebar dia ada Galak Sempro Indra kembali ke yang Ibu Sempreng kembali ada di selisang Han-Han selisang Han-Han kiri dari Indra tapi Indra sudah keluar lapangan kembali ke ada Sempreng di sana untuk laporan selanjutnya silakan berhalul kalau saya main waktu dulu Sempreng. Iya, terima kasih Bung Edo. Kembali karena pertandingan kali ini ada nomor punggung 13 orang Raja berburu saja kali Frank Abdul masih Abdul Ibal kali ada sisi ya ampun masih bisa dipatahkan Frank Per yang nampaknya tadi seorang Per yang melakukan sebuah tarikan terhadap seorang Sikri karena tadi seorang Sikri sangat membahayakan gawang seorang Openg Bung peluang kali ini peluang emas bercampur intan permata Bung ditetapkan oleh anak-anak Karisma permata kalau kali ini bisa mencetul gawang seorang Openg nomor 33 sudah lakukan kebelakang. Indra Messi ada siapa di sana sabarkan ke depan gila masihnya tadi kerja sama ada di sini sana orang lima semua dipatahkan saja serang Perianta Dudung tidak mau mengambil resiko namanya sabar sana yang Han-Han kali ini lakukan sudah asli perebutan bola patahkan saya Rolim kali ini pemain saya legenda baru Jepara yang dimasukkan di babak kedua kali ini Bung ada Semprong kali ini bayang-bayang serang gila tadi Bung ada Indra Messi masih Indra Messi bersama dari Semprong dibayang bagi dua pemain ahai dilakukan saja nampaknya seorang Semprong Bung nampaknya seorang Semprong ini pemain yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh anak daripada MGS Marga Salim Jepara peluang kali ini didapatkan oleh anak-anak MGS lewat seorang Semprong dan Indra Messi kali ini siapa yang akan mengeksekusi
Acak-acak semprong betet. Masih membentur yang hilang tadi. Kembali suruh-suruh semprong. Masih semprong baik sekali kerja sama. Buka tangan ada Indra. Berbahaya. Masih Indra. Saja masih berebutan bola. Luar saja tadi bola. Tendangan penjuru saja kali ini didapatkan oleh anak-anak MGS Marga Salubu. Pegang. Berbahaya kali ini, masih dipatahkan tadi. Ada Abdul, dipatahkan seorang siapa di sana. Kembali seorang Abdul, heading saja kerja sama seorang Fikri. Ada Dalil di sana, gerang untung maksudnya. Namun masih bisa dipatahkan tadi. Kembali ada Fikri kali ini, seorang Dalil. Berbahaya. Ada Dalil di sana, masih Dalil. Baik sekali pengasannya. Buang saja tadi bola pun. Abdul saja dipatahkan oleh Karisma. Peluang kali ini Bung, yang mana kita tahu tadi sarang Itong bisa menjebol gawang sarang Itong. Kali ini peluang sudah lakukan. Waduh, pelanggaran saja nampaknya tidak boleh. Pergantian pemain, Itong keluar masuk Asep Karisma. Sang pelatih atau manajer tim sarang Itong melakukan pergantian pemain, yang mana sarang Itong tadi sudah menyumbang satu gol harus ditarik keluar dan dilakukan sarang Asep. Kembali karena pertandingan ada di sini, di sana masih bisa dipatahkan. Kembali semprong, kali ini masih semprong kerja sama dengan sarang Ibu. Masih ibu baik sekali sarang Ibu. Cepat, lemah saja tadi. Tendangan yang dilakukan sarang Ibu belum bisa ditangkap muka dengan mudah oleh pegagal sarang Dian PE. Padang dia lambungkan sudah ke jantung pertahanan MGS. Apa yang terjadi nampaknya anak-anak Karisma melakukan sebuah sekutan terhadap anak-anak MGS. Tendangan bebas saja kali ini. Nomor turun 11 orang Merian yang dipolong langsung oleh manajer tim Putara yang datang langsung dari Bintin. Asal-asal Fred Merian lakukan sudah melambu ke depan. Siapa yang ditutup? Dari kita dimaksudnya. Buang saja tadi bola itu. Lemparan ke dalam kembali untuk MGS. Semprong kali ini. Timang-timang sulit bundar kecil sekali seorang Ibu. Kali ini kembali pada seorang semprong. Dibuang kembali seorang Ujan Han-Han. Outball kembali didapatkan untuk anak-anak MGS sudah lakukan. Semprong di sana. Bayang-bayang seorang Ibu kembali dengan menangis serangan. Baik sekali. Masa menghilang, masih hilang. Sudah bisa memaksimalkan tendangannya tadi serang Gilang dan masih menyamping di sambil gawang serang Openg. Kembali tendangan gawang saja didapatkan serang R yang sudah lakukan gelambung berbahaya kali ini ke jantung berbana. Ditangkap dengan mudah kejadian serang Gilang PS. Luar saya lakukan sudah siapa itu ada bilang di sana. Sudah lakukan orang MGS. Ya Rob maksudnya ditutup. Dipatahkan seorang Reja kali ini ada Indra. Kerjasama dengan sang Ibu. Dipatahkan kembali ini. Saya terjadi serang Abdul nampaknya. Mengangkat kaki terlalu tinggi Bung. Sehingga menjadikan pelanggaran saja. Tendangan bebas kembali didapatkan kali ini untuk anak-anak MGS. Nomor punggung 6 sang bintang Putarai kali ini seorang semprong. Awas. Ancang seorang semprong. Apa yang terjadi di tendangan seorang semprong masih melambung di udara. Sehingga kalung raragan saja. Masuk. Tendangan gawang kembali untuk anak-anak dari Karisma sudah lakukan ke tengah kali ini. Siapa di sana masih ya? Dipatahkan kembali seorang Ibu Bung. Kerja sana nomor 10 pemain
ada serang Ujang Hangan di sana. Terbalik Indra Messi, masih Indra. Baik sekali pemasang bola serang Indra. Masih Indra di kiri saja Abdul kali ini. Pergantian pemain daripada MGL, keluar Riti Pino, masuk Tugu. Luaran nampaknya seorang striker, seorang Riki tarik keluar dan digantikan oleh pemain muda seorang Tugu, si ganteng kalah menentangnya kali ini di masukan oleh official daripada MGL. Kembali karena pertandingan ada Dalil di sana. Masih berpetemu ada Indra, masih Indra. Kerul kencang sekali sana Indra, masih Indra. Riwa yang mengiran nomor 14, masih Indra. Baik sekali sana dengan terbang bertahan. Lupa, tapi yang tidak pecah sekarang. Sekarang Dian Tebung. Dian Tebung sebarkan ke depan. Sudah siapa nasinya? Lupa tak ada yang berpukul. Alima, kali ini ada Gilang. Masih Gilang, masih berputar. Gol! Masih belum nampaknya kali ini. Sebarkan ke depan, siapa yang dituju? Ada Dalil, masih Dalil. Berbahaya nampaknya tadi, namun masih bisa. Nampaknya tensi di babak kedua Karisma kali ini mulai meningkat. Sudah menemukan ritme permainan namanya Nara Karisma kali ini dong. Sehingga membuat kewalahan lini belakang daripada MGS Margasa Lulu. Kembali kali ini masih berada dan menyerang sana. Sehingga harus diganjar dengan kartu kuning serang Ujang Hanhan. Woi, tenang woi. Dalil. Ada. Raul kali ini kecil saja. Nomor 13. Masih kalau kerja sama dengan bola lepas. Berbahaya kali ini, berbahaya. Masih bisa berebutan bola bareng. Lumpur tidak lempang nampaknya. Buang saja tadi bola Bung. Dan hanya menghasilkan gol saja untuk anak-anak dari Karisma Tegalmu. Sudah lakukan, dipadakan serang semprong. Kembali kali ini, masih ada Indra Messi. Masih Indra. Baik kelingin, nomor 29 serang Hanhan. Masih Indra. Berbahaya kali ini. Hampir-hampir saja, Bung. Kembali kali ini, anak-anak Karisma. Serang Abdul. Dibiarkan saja ke bola serang Abdul. Abdul kali ini untuk anak-anak Karisma. Lakukan sudah. Sekarang pulang kali ini. Sabarkan depan saya. Yang terjadi pelan saja tadi, padahal peluang tadi peluang emas didapat oleh serang Dalil Bung, namun tendangan serang Dalil begitu lemah sehingga ditangkap dengan mudah dijaga oleh serang Openg. Yang mana kita tahu skor sementara masih 1-2 tipis-tipis saja Bung. Outdoor saja kali ini untuk MGS. Memang termasuk kalau punya lakukan sudah, siapa yang mutu dipatahkan nomor 14 kali ini ada Ujang Hanhan. Kebetulan saya seorang Indra, masih Indra Ujang Mangi. Rumi yang begitu cepat, masih Indra Ujang Mangi seorang Hanhan. Kerja sama orang Semprong, masih Semprong, masih Semprong. Aha, cantik sekali Ujang yang lakukan langsung berbahaya kali ini dipatahkan saja oleh daripada Karisma. Oke, sudah lakukan. Ada Semprong kerja sama 1-2 dengan seorang Indra. Sabarkan ke depan berbahaya. Untung terlebih dahulu terperangkap offset sehingga menjadikan tendangan bebas saja untuk Karisma FC. Mana pendukungnya Karisma FC? Mana pendukungnya MGS Cipayung?
puncak ada sekitar 10.000 pasang mata yang menyaksikan di partai puncak partai Grand Final yang mana mempertemukan MGS Marga Saluyora datang dengan Karisma FC Tegalunu. Iya, dan kami informasikan kembali buat para penonton yang berada di Stadion Lebak Kiara Cipanggung untuk tidak lupa mengunjungi warungnya Mama Eca Eci. Jadinya ngajual kulkas Bu Lomba Kumpul. Berbahaya kali ini kembali dengan pertandingan. Ada ibu di sana, Mas Ibu sendirian dia di sana. Dicuri saja seorang Abdul Kadi. Ada nomor 13, masih semprong. Melanggar saja tadi lakukan seorang Abdul terhadap seorang semprong burung. Nampaknya tadi seorang Abdul mengganggu pergerakan seorang semprong sehingga seorang semprong terjatuh. Ada Reza kali ini. Ada Indra Messi, siapakah yang jadi penentang bola-bola mati kali ini. Nampaknya seorang Indra Reza masuk kami cepat. Berbahaya. Masih bisa diselamatkan seorang Dianpe. Baik sekali penampilan seorang Dianpe. Pecah gawang muda yang dimiliki oleh Karisma. Kembali ada dia. Masih bertahan cepat. Sudah tadi patahkan oleh objek pertahanan daripada Karisma. Kali ini MGS bertubi-tubi mentang serangan berbahaya dan serang itu dipatahkan kembali. Ada satu. Tipis-tipis-tipis saja tadi. Pergantian pemain Karisma FC. Ujian Hanar keluar masuk jauh. Iya, nampaknya manajer seorang Cepi kembali melakukan sebuah pergantian pemain. Nampaknya seorang Ujang harus ditarik keluar karena beringis-ringis kesatuan dari seorang Daun. Ada Indra sedarkan ke depan berbahaya. Dipatahkan kembali oleh Bero dari para Karisma. Kembali oleh Semprong. Masih MGS baru serang kembali. Ada Semprong lewat lagi seorang Semprong. Masih Semprong. Tadi banyak bagi dia pemain, masih semprong kali ini baik sekali. Dicuri saja dari bola oleh anak-anak daripada Karisma. Kembali Karisma, bang serangan lewat dalam Sukri. Masih Sukri, masih Sukri. Berbayang. Pulang saja tadi bola seorang Perian. Gitu, di luar. Nampaknya tadi seorang Perian, Ekan Nugraha yang diborong dari Tata Bintun. Tidak mau mengambil resiko, pulang kali ini lewat tendangan keburu didapatkan oleh Karisma, Karisma FC maksud kami. Tetap yang kali ini bisa membawa kalah seorang Openg. Masih kita nantikan ancang-ancang lakukan coba berbahaya. Masih bisa ditunjuk oleh Ahai. Apa yang terjadi nampaknya di sana ada sebuah pelanggaran Bung terhadap pejaga gawang seorang Openg. Jatuh saja nampaknya dari seorang Openg di sana Bung. Dan mudah-mudahan seorang Openg tidak terjadi apa-apa dan bisa melanjutkan kembali pertandingan yang begitu penting di partai puncak dalam rangka Karang Taruna Cup Desa Egar Mana yang diarahkan langsung oleh para pemuda Kampung Cipanggung dan jajarannya. Iya, dan bagaimana menurut Anda berada di babak kedua kali ini antara Karisma berhadapan dengan MGS? Ya, cukup panas sebenarnya persandingan antara Karisma dan juga MGS. Pertama para penonton juga cukup meriah stadion ini. Baik pendukung dari Tegalunggu maupun dari Cipanggung. Meneriak ke para pemain memberikan semangat. Pertandingan memang cukup menarik, Bung Aru. Iya Bung Aru, kembali karena pertandingan kali ini. Outball saja untuk MGS. Kiri saja serang Abdul kali ini. Kembali di patah serang Reja. Ada Bali di sana. Baik sekali seorang Bali kali ini. Kutak melewati seorang Reja kali ini. Masih Bali, masih Bali. Dipatahkan kembali tadi seorang Bali masih. Kembali seorang Ibu kali ini. Masih Ibu, 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 Ibu. Bayang-bayangin nomor 11. Kiri kembali kali ini Bung. Sehingga menjadikan penahan bayang saja untuk anak-anak daripada Karisma FC. Hey, gimana cai?
Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini. Ada Dalil di sana, masuk Dalil. Betul saja tadi bola. Kali ini ada nomor 11, sekarang silang, masih hilang. Masih berbahaya desa, sor-sor saja tadi. Seorang Periandu, seorang libero kali ini, seorang Perian. Ada Abdul di sana, masuk Ibo kembali. Melebar ke sayap kanan terang Indra Messi kali ini. Ada Rui dipatahkan ke bawah nomor 14. Masih tetap keluarkan kepada Abul. Abul kali ini bawa serangan berbahaya. Ada Jukri dibuang saja tadi bola oleh anak-anak tadi para MPS. Nomor punggung 2 seorang Lini tadi Bung. Sudah mau mengambil risiko nampaknya tadi serang Lini Bung. Karena tadi sudah kecolongan 1-0 oleh tendangan bebas. Jauh kali ini timang-timang dari Bunar, lakukan Bunar. Kembali di sosok oleh anak-anak baru pada MGS. Outball kembali didapatkan oleh anak-anak baru pada Risma FC. Serang jauh kembali kali ini. Pemain yang berumah juga di babak kedua serang jauh lakukan Bunar. Dipatahkan kembali tadi. Masih ada yang berubah, dibuang saja pun. Kurang begitu akurat tadi ya. Tendangan yang dilakukan oleh anak-anak Karisma sehingga menjadikan outball saja untuk anak MGS. Nomor punggung 2 seorang Lili kali ini, seorang Semprong masih bisa dipatahkan. Ada seorang Jurayang masih kali ini dipatahkan kembali seorang Rui. Kembali dia di kali ini, ada siapa di sana? Maksudnya ada Abdul, masih Abdul. Kerjasama dengan seorang Gilang, masih Gilang. Baik sekali kali ini, ada Dalil datang membantu. Kembali dicuri seorang Semprong, masih Semprong. Ada seorang Indra Messi berbahaya kali ini. Dicuri kembali, masih Karisma bangun serangan. Ayo, woi! Seorang Gilang tidak bisa mencetak umpan yang dilakukan oleh Pak Ustaz. Kecil saja melebar kepada siapa di sana. Masih bisa dipatahkan. Kembali nomor 8 berbahaya kali nomor 5. Masih 5 dibangbangi. Masih membentur pertahanan. Ada Robi di sana, masih Robi. Masih ada jauh dibangbangi serang jauh Robi kali ini. Kembali tidak bisa menembus pertahanan anak-anak daripada Karisma. Nampaknya di babak kedua kali ini permainan anak-anak Karisma mulai memanas. Yo. Nampaknya kali ini main menjadikan tendangan bebas saja untuk anak-anak Karisma FC. Lakukan sudah dipatahkan seorang Ibu kali ini. Ada seorang Rui kembali dicocor oleh Ribeiro dari Karisma. Ada Gilang di sana, masih Gilang. Baik sekali seorang Gilang sebarkan ke depan. Ada Dalil ke depan. Lemah saja tadi. Tendangan seorang Dalil namun masih tampil dan hanya menjadikan tendangan tempur saja kali ini untuk nampaknya supporter dari para Karisma mulai menyerahkan pertanda menyemangati anak-anak Karisma berbahaya. Masih terus serang Indra sebarkan ke depan berbahaya kali ini. Dipatahkan kembali Bung. Mundur. Nomor 13 nampaknya tadi. Sudah lakukan kali ini berbahaya masih berbahaya. Aduh kali di sana curi saja baru dari serang jauh. Masih gembal sekali serang jauh. Masih dipisah pada serang Semprong. Kembali seorang Lili dibuang saja. Masih belum nampaknya angkat bola kepada kali ini. Ada siapa sana? Masih berebut seorang Reja. Masih nomor 11. Bangun serangan kembali anak Karisma. Kerjasama dari seorang Gilang. Ada Abdul di sana. Bertahan sekali. Kerjasama seorang Jukri. Masih Dalil. Andai saja tadi seorang Jukri sudah dijatuhkan oleh anak MGS. Lain cerita seorang Gilang pun tadi. Kaldis, woi, persimak kasih, tertolong toh. Ruang kali ini Bung didapatkan seorang Galang Bu Ezina masuk kami lakukan tenaga kerja saja berat. Saja ditangkap oleh sebuah Galang seorang Alpeng Bung. Ya, dan kami informasikan kembali kepada para penonton yang berada di lapangan Lebak Kiara Cipanggung untuk tidak lupa membawa mantan pacar Anda. Biar mantan pacar Anda tahu arti sebuah kekecewaan. Jangan lupa bawa juga maaf pacar Anda biar
luar pacar metu arti sebuah kesuksesan. Jangan lupa bawa juga keluarga Anda, biar keluarga Anda tahu arti kekeluargaan. Kembali karena pertandingan kali ini ada semprong, masih ada dalil di sana. Kembali seru terenggala atau sadar pemegas. Berbahaya kali ini, berbahaya. Ada satu yang berbicara terang tidur, berbahaya. Ada berbicara terang tidur, masih bisa dipatahkan oleh anak-anak dari Sabah Karisma FC. Nampaknya kedua tim kali ini cukup seimbang untuk pertandingan di babak kedua. Dalam penjuru saja seorang ibu kali ini lakukan sudah berbahaya. Tiba pelas nampaknya umpan yang dilakukan seorang ibu. Masih kali ini yang dia sedang serangan berbahaya lewat kaki nomor punggung 5. Ada yang menyebut keren. Ya ampun. Penyelamatan yang benar. Nampaknya anak-anak daripada MGS cukup kesulitan menembus pertahanan daripada Karisma. Baru pun menembus gawang daripada seorang Mianto. Ini peluang berbahaya. Hampir-hampir saja, Bu. Hampir-hampir saja seorang Openg bisa kelebalan yang kedua kalinya. Openg kali ini lakukan sudah. Betan hasilnya dipatahkan anak-anak daripada Karisma. Dipatahkan seorang semprong kali ini. Maju kembali dengan udara. Pelanggaran saja melakukan sebuah borongan tadi. Nomor punggung 3 terhadap anak-anak MGS. Sehingga menjadikan peluang emas bercampur intan permata berkadar 2. Iya, dan kami ucapkan terima kasih Bu kepada Bu RT karena telah mendukung turnamen Bu. Siap. Ganeng Bu. Sekarang itu hulang itu. Kembali karena pertandingan berbahaya. Masih terlepas saja tadi Bu. Hampir-hampir saja. Sekarang kembali kali ini sekarang dia melakukan penyelamatan yang hidup baik. Berada ke peluang-peluang yang diciptakan oleh anak-anak MGS. Ada Abdul terjatuh saja seorang Abdul. Masih ada Rauh sana kerja sama dengan seorang Indra. Masih Indra saudarakan berserang Ibu. Baik sekali. Masih Ibu berbahaya seber. Masih membentur kali ini. Kembali curi oleh anak-anak daripada Karisma. Karisma bang serangan. Katakan serang Perian kali ini masih berputar bola. Urus saja serang Perian. Kembali masa Perian. Kerja sama dengan serang Rewi. Masih Rewi. Kembali dipatahkan. Urus saja serang Ibu kali ini. Masih Ibu. Baik sekali sendirian saja serang Ibu. Masih Ibu. Baik sekali berhasil serang Ibu. Namun disuri saja serang Daun. Kembali sabarkan pada nomor 5. Masih nomor 5. Berbahaya cepat. Tadi tendangan yang dilakukan oleh nomor 5 daripada MGS, namun lebih baik pegang seorang Dian Pedu. Andai saja seorang Dian Pedu dimasukkan tadi di menit-menit awal babak pertama, mungkin lain cerita Bu. Namun sayang seorang Dian Pedu dimasukkan setelah Karisma ketinggalan 2-0. 2-1. Tadi, Bu. Iya, nampaknya Bung Wasit sudah memberikan kode. Pertanda babak kedua akan segera berakhir, tinggal 2 menit lagi. Harus gerak cepat nampaknya anak Karisma Bung kali ini. Sayang terjadi pelanggaran saja lakukan serang balang kembali Bung. Apa yang terjadi serang balang? Nampaknya tadi melakukan sebuah pelanggaran itu keras karena serang semprong. Kedudukan masih tetap saja 1-2 tipis-tipis saja Bung. Tendangan bebas kali ini didapatkan kembali oleh MGS Marga Salulu. Siapakah yang akan menjadi champion pada Oke
dalam turnamen Karang Taruna Desa Garmala 2022. Kembali Taruna, apa yang terjadi? Dipancar dengan kartu kuning karena mengganggu pergerakan serang Abdul tadi. Naik atau naik? Peluang menit-menit terakhir kali ini harus gerak cepat namanya nama Karisma. Kembali Rauh kali ini. Masuk Rauh. Kali sekarang Rauh. Sadarkan pada serang Indra. Cepat Indra. Terbaru pada si Parai sangat berantusias bayi bagikan saya saweran dong. Bola, bola. Hujan berero. Satu lagi hujan kedua hujan bos. Bener banget bang Edo. Andai saja para supporter dari Sutara ingat kita tim penyiar langsung kalau serap gitu bu. Profesor Turma sebelum sebesar. Kambing dibawa ke tengah lapangan. Bapak Jaro, silakan Bapak Kepala Desa masuk ke lapangan untuk memberikan hadiah. Komandan, punten datang yang tak boleh apa-apa. Terima kasih kepada pendukung dari Karisma Tegalete. Kami ucapkan terima kasih dalam rangka kita memeriahkan acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan juga kepada pendukung Separai. Kami ucapkan terima kasih. Wah, cukup meriah bang. Lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya acara ini. Selamat datang untuk perwakilan dari Pedatun, baik dari Karisma maupun dari Separa.